Yo guys, salam di Ponga pernah mitra kembali barang aneh si lucu ya guys ya. Waduh, pada video kali ini kita akan coba membuatkan pembahasan tentang si bot X coin ini sendiri ya guys ya, yang tiba-tiba ngepam naik sampai 500% ya guys ya. Waduh, dan kenaikan ini sangat-sangat membanggakan ya guys ya, benar-benar menarik nih. Kenapa begitu kenaikan dari mana si bot X ini sendiri sejalan dengan Indra Kents yang baru saja diperiksa ya guys ya. Dan yang anehnya itu sendiri di mana ada berita si Indra Kents ini sendiri tidak kooperatif saat dilakukan pemeriksaan, di mana si Indra Kents ini sendiri tiba-tiba di saldo ATM-nya yang harusnya itu berjumlah berapa miliar itu tersisa tinggal 1,8 miliar yang harusnya berapa puluh M gitu di saldo si Indra Kents. Apakah dengan segalanya berita tersebut uang yang dimiliki oleh Indra Kents pindah ke bot X ini sendiri agar tidak terdeteksi, karena di kripto ini sendiri kan cukup sulit nih guys kedeteksinya cara di mana kita melakukan money laundry ya guys ya. Waduh, ini kayak benar-benar membangunkan gitu guys, karena di mana beritanya ini sendiri si Indra Kents itu duitnya yang harusnya disita itu tiba-tiba hilang gitu loh, dan itu pas banget sama ngepumpnya si bot X ini secara tiba-tiba. Harusnya ini ya guys ya, dimana ada berita bad news itu bukannya menjadikan sebuah koin itu ngefarm gitu, tapi ini malah ngefarm gitu. Apakah aset-aset dari Indra Kents dipindahkan ke bot X ini sendiri? Waduh, ini masih menjadi hal yang suatu membangunkan ya guys ya. Dan kalau jujur dari Andi sendiri nggak rekomen untuk membeli si bot X ini sendiri, bahkan cenderung ini bisa saja scam ataupun bahkan bisa saja rupul ya guys ya. Karena ya kita tahu sendiri kasus sendiri pada Indra Kents yang kini sedang diproses. Yaudah deh, segitu aja lah berita terbaru terupdate seputar bot X. Tetap hati-hati guys ya, buat yang mungkin ada saranin jangan masuk ke bot X ini dulu guys ya, sebelum Indra Kents kembali ke dunia nyata. Ini jujur aja nih guys, oke? Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Salam nyangkut terus.